Selamat pagi ya, ini bongkar areng. Ini dikemasin ya, ini areng kayu karet. Ini banyak ranting tangkai. Nih sama si bocil. Halo, Bam. Halo. Dadah. Ini dikemasin di plastik. Belum jadi kemasannya ya. Mungkin sebesar ini kita harga 25. Hitam. Hitam kan? Hitam kan? Tuh. Nih, kawan-kawan ya, itu di dalam masih banyak. Ini arangnya. Ini enggak remuk ya, ini pas kalau untuk kemasan. Ini contoh arang kayu karet. Mungkin untuk tangkainya ya. Ini tangkainya nih, kawan-kawan. Ini rantingnya, orangnya. Kayak kaca. Ini kalau segini-gini mantap benarnya. Ini syaratnya kalau pembakaran gak mengkal ya. Mengkal. Halo, Adik. Tuh. Bantuin ini. Nih, bantuin ini, bantuin bundanya ini. Woi, kuat. Wih, kuat ya. Anak lanang ini. Muhammad Gibran. Wulala. Oke. Kuat ya. Gak kuat. Apa itu dek namanya? Ah? Bayo ini habis ngareng langsung. Bobok, wah nyusu ini. Buas kecil lagi. Ini ya udah jadi untuk kemasan karungan dan untuk kemasan plastikan ya. Ini yang plastikan seperti ini, kita kasih tali ya. Wah, ini sekitar berat 6 kiloan. Ya saya tunggu apa dek ya, ini yang karungan seperti ini beratnya sekisaran. Ini karung sandal ya. Kisar 35. Ya sabar kilo-kilonya. Kilo. Oke, bosku, ini diminta HP-nya. Ini adalah Mike Gibran. Oke. Udah bekerja tadi dari pagi. Masih areng ya. TikTok. Pakai celarang ini pas ya kalau di apa ya. Oke, terima kasih ya untuk kawan-kawan ya, untuk yang like, subscribe-nya, komentarnya, terima kasih yang menonton. Semoga channel ini semakin semangat bertambah ya untuk mengupas tentang ini pengarengan untuk yang areng. Oke, makasih banyak.